Pertama, kita harus memilih puisi. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah memilih puisi. Biarkan anak memilih jenis puisi yang dia inginkan, karena bila suka, ia akan menghayatinya sungguh-sungguh. Dua, perhatikan jenis puisi tersebut. Perhatikan pula jenis puisi tersebut, apakah puisi tentang persahabatan, pendidikan, bencana alam, dan sebagainya. Dengan begitu, anak dapat menentukan puisi tersebut lebih cocok dibaca tegas, sedih, gembira, atau penuh emosi. 3. Kenali kata-kata yang tidak dikenal. Puisi biasanya kaya akan kosakata yang mungkin tidak dipahami atau tidak anak kenal. Lingkari kata-kata tersebut dan tulis maknanya di sebelah samping puisi, kemudian cari lebih lanjut makna dari kata-kata tersebut. 4. Pahami tanda baca. Setelah menandai kata tidak dikenal, pahami pula tanda baca yang ada pada puisi tersebut. Mengetahui di mana kalimat berhenti akan membantu anak memahami makna puisi yang ditulis yang akan dibaca. 5. Baca keseluruhan puisi. Setelah teknik-teknik sebelumnya dilakukan, langkah membaca puisi selanjutnya adalah membaca secara keseluruhan. 6. Bandingkan dengan pendapat orang lain. Terkadang, anak juga perlu melihat puisi dengan pandangan baru. Jadi, orang lain bisa membantu memberikan pendapat mengenai isi dan makna dari puisi yang dibaca olehnya. 7. Bacalah ulang kembali. Setelah memiliki pemahaman baru mengenai puisi yang dibaca, kemudian anak perlu untuk membaca ulang dengan memahami makna baru yang telah dijelaskan orang tua, teman sebayanya, atau gurunya.